Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Produk Konsultan. Hari ini kita mau unboxing mesin cuci dari merek Sharp nih. Ini mesin cuci 2 tabung. Tipe yang akan kita unboxing nih tipe, nah ini dia, EST75NTBL. Ini BL itu warnanya blue. Ini warna biru nih teman-teman. Oke, langsung saja kita unboxing sekarang. Oke, ini dia bentuknya teman-teman. Untuk pintunya itu dia transparan. Ini kapasitas 7 kilo nih teman-teman. Oke, kita mau cek dulu fitur yang ada di mesin cuci ini. Nih yang pertama ini saluran air masuk penghubung dari kran ke mesin cuci. Tapi ini cuman ke bagian pencuci doang nih teman-teman. Ke bagian pengering dia nggak ada. Ini tipe Pre-Magic 2, ini yang terbaru. Nah, ini ada waktu pencucian, ini di sini diatur. Di sini juga ada proses rendam atau sebelum mencuci kita bisa ngerendam dulu nih. Nah, di sampingnya ada program pencucian, ada normal, berat, dan ngebuang air. Di sini normal, di tengah ini berat. Ini berat itu ada spray, selimut, jeans, dan pakaian yang lain-lain. Kalau kita putar ke kanan, ini untuk ngebuang air yang ada di tabung pencuci. Nah, ini waktu untuk pengering. Ini untuk tombol pengering. Ada 1, 3, 4, sampai 5 nih, teman-teman. Untuk Sharp tipe EST75NT ini ada 2 warna. Ini warna biru dan ada warna pink. Nah, di sini pintunya itu udah transparan ya, teman-teman. Kita bisa lihat proses pencucian tanpa harus membuka pintunya nih. Oke, kita cek dulu nih apa kelengkapan yang ada di mesin cuci ini. Kita mau cek dulu di bagian tabung pencuci dulu nih teman-teman. Kita cek dulu nih. Oke, langsung saja nih. Ternyata di sini nggak ada selang bawaan, selang sambungan dari kran, filter juga nggak ada nih teman-teman. Ini polos banget. Nah, di sini juga biasanya ada saringan buat nyaring kotoran ketika proses pencucian. Ini juga nggak ada. Dan pulsatornya bisa dilihat sendiri, dia nggak terlalu menonjol kayak gitu teman-teman. Nah, untuk tabung sendiri atau bahannya itu terbuat dari plastik nih teman-teman. Selanjutnya kita mau cek dulu di bagian pengering. Nah, di bagian pengering itu ada buku panduan sama kartu garansi nih teman-teman. Oke, kita mau cek dulu di bagian dalamnya. Nih, ini ada styrofoam untuk pengaman tabung pengering. Dan ini nih, ini untuk penutup pembatas nih. Ternyata dapatnya cuman buku garansi sama penutup pembatasnya teman-teman. Untuk pengeringnya dia kecil ya, nggak nyampai satu jengkal orang dewasa nih. Untuk kapasitasnya cukup buat 2 orang lah. Untuk konsumsi listrik sendiri, ketika proses pencucian itu 320 watt dan ketika proses pengeringan itu 99 atau 100 watt nih teman-teman. Nah, untuk kapasitas tabungnya sendiri, untuk tabung pencuci itu 7 kilo dan untuk pengeringnya itu 3 kilo nih teman-teman. Sedangkan untuk dimensinya sendiri, panjangnya itu 42 cm, lebarnya itu 74 cm, dan tingginya itu di 89 cm.
Nih, di bagian belakang nih ada spesifikasinya, teman-teman. Bisa dicek sendiri nih. Untuk berat mesin cuci ini sendiri yaitu 19 kilo nih, teman-teman. Oke, teman-teman. Untuk mesin cuci 2 tabung dari Sharp, ini ada 2 warna, warna biru dan warna pink. Yang kita unboxing sekarang yaitu warna biru nih, teman-teman. Oke, untuk unboxing kali ini cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.